Pada kanak-kanak tersebut, nama dia vitamin B6. Vitamin B6 ni adalah merupakan pecahan kepada vitamin B complex. Orang dah sebut B complex, B complex tu B6 tu sebahagian daripada B complex. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam buah tin tu semua B ada dalam tu. Tak gaduh susah hati. Orang duk kalut bicara suplemen, buah tin tu B6, B berapa, bla bla, berapa B punya duk ada. Allah Taala buat secara semula jadi, tak gaduh dekat pi farmasi beli nak cari sintetik punya ubat dalam kotak harga sampai 3-400, tak payah. Dalam buah tin. Farmasi Allah Taala tu lagi hebat daripada farmasi ciptaan manusia. Break dia tak ambil buah tin lah. Dia ambil suplemen. Sebab suplemen tu dia tak ada. Dia tak, mungkin dia tak tahu ke ataupun memang sengaja ke ataupun itu bukan produk dia, wallahualam. Dia ambil vitamin B6 dalam tempoh setahun, hasil kepada program yang dilaksanakan, kanak-kanak tersebut boleh duduk dalam kelas bersama dengan kanak-kanak biasa dan orang tua-tua ni dah boleh untuk mengatur urusan diri peribadi mereka sendiri. Ini kes yang diuji ke atas manusia. Baik itu tadi sembang dengan Dr. Salman. Dr. Salman kata apa? Yalah dia cerita lah. Sebab Dr. Salman kan lah ni dia duduk dalam proses untuk specialist dalam bidang perawatan. Specialist ni maksud dia, dia nak jadi doktor pakar. Dia duduk masuk bilik rawatan bedah, duduk buat operation orang. Dia terlalu sibuk. Dan dalam masa yang sama, dia kata masalah yang berlaku yang dia duduk berjumpa, isu-isu masalah pesakit kanser. Dia kata sakit kanser ni, satu benda yang terlalu keliru. Yang bila doktor sebut, kata okey kanser kita dah bedah, tiba-tiba ada orang jadi balik, dah buang. Lepas tu ada orang, doktor kata habislah hang boleh hidup 2-3 bulan. Tengok-tengok, sambung hidup. Ada kan, tak ada jawapan. Kajian-kajian doktor buat, check latar belakang-belakang, tengok depan. Sehingga kan saya kata Dr. Salman, nampak gaya cara cerita jenis penyakit ni. Ni bukan nama penyakit, tapi nama dia bala. Sebab bala ni bila Allah Ta'ala hantar, dia satu benda hak kita tak ada jawapan. Pening. Jadi ikut ni ke, jadi ikut tu ke, cari punca tak jumpa. Dr. Salman kata lebih kurang lah ustaz. Dia cerita kanser ni, pakar terang mana pun dia hanya boleh berteori. Dia hanya boleh sebut kata, keadaan macam ni, patut buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Semua teori-teori tu tidak ada fakta kukuh dan tak ada fakta yang cukup asas. Kemudian bila dia diskusi buku Alibi 30, dia kata satu benda yang sayang lagi, dia kata kebanyakan benda-benda yang dilaksanakan lebih kepada apa orang kata vitro, bukan apa teori-teori yang tidak banyak dilakukan ke atas manusia, hanya sekadar teori yang dibincangkan dalam buku-buku ataupun mamal-mamal yang dibuat oleh pakar-pakar pemakanan. Cara yang paling baik kepada benda tersebut, setiap fakta yang kita dapat, benda tu test kepada orang. Bila test kepada orang, hasilnya macam tadi. Orang sebut tentang cuka lemah ingatan, cuka tak baik. Tapi bila test kepada orang, hasil yang kita dapati, cuka membantu kepada masalah ingatan, bukan sekadar menambah baik, tetapi menghalang daripada masalah yang berlaku seumpama penyakit ketika muda tua, iaitu nyanyuk dan juga Alzheimer. Nah, ini antara peranan-peranan yang baik yang dilakukan oleh cuka. Okey, cuka adakah boleh melemahkan ingatan? Tidak, bahkan menguatkan. Punca dia, ada guru tahfiz tanya, saya tak boleh bagi kat anak murid saya sebab depa ni hafal Quran. Saya kata cuka lah bagi ingatan kuat. Dia macam confused. Kismeh lah ni. Yalah, kismeh pun dia juga, cuka pun dia juga. Salah faham-salah faham itu yang kadang-kadang sepatutnya disingkirkan. Banyak manfaatnya kita akan peluri dengan mengamal kepada cuka buah-buahan. Yang keempat, adakah cuka bahaya untuk gastrik? Sebut tadi. Lima, apakah manda boleh dimakan? Dia telah disebut tadi. Okey, adakah warna cuka berwarna jernih, adakala berwarna gelap? Yang ni masalah pada produk kita. Ni kita kongsikan sikit. Buah tin, kan buah tin, kulit luar buah tin ni, pigment color dia ada macam-macam warna. Dia ada warna ungu, dia ada warna coklat, dia ada warna hijau, dia ada empat variety color. Contoh kulit buah tin tu, ikut spesies, dia ada pelbagai warna. Bila buah tin diambil, diperam dalam bekas untuk menghasilkan cuka, bila tempoh masa dah matang, mereka akan keluarkan warna cuka yang ada pada waktu tersebut bergantung kepada buah tin yang diperam. Ada waktu buah tin jernih, warna cuka tu jernih. Ada waktu warna cuka tu jadi gelap. Pernah ada sampai kontena ni kita tengok cuka warna jernih. Main kontena ni cuka nampak gelap sikit. Main kontena satu lagi, main nampak color jernih balik. Bergantung. Sampai saya pernah susun dekat 20 botol, susun daripada warna paling jernih
sampai warna paling gelap. Ambil hujung ni dengan ambil hujung ni, letak sebelah-sebelah. Lain terus. Tu dah abang kata perbezaan. Kemudian saya tanya, saya sebut pada supplier, boleh tak untuk bagi orang kata nampak sekata? Dia kata boleh. Memang dimasukkan bahan-bahan tertentu, bahan kimia lah, untuk memastikan warna dia tu berada pada satu toner sekata. Acik, toner sekata macam iklan. Iklan apa? Gigi. Iklan gigi. Ha, boleh juga tu. Lepas tu iklan pencuci apa? Iklan krim muka pun. Ha, tu toner sekata tak sekata. Nak warna sekata. Bila nak sekata, dia kata boleh letak bahan. Letak bahan, saya kata minta maaf lah. Letak bahan, benda itu dah menghalang daripada kita merealisasikan matlamat kita untuk memberikan produk yang paling natural. Bila produk paling natural, jangan dirombak. Bila jangan dirombak, kalau hari ni dapat jernih, esok dapat terang, faktor apa? Itu adalah faktor pigment kulit buah tin yang mempunyai 4 variasi color. Kalau nak tengok jenis buah tin tu pun, Allah, search Google lah. Kalau kata buah daripada Morocco, banyak kulit hijau. Kalau kata daripada Turki, boleh kata ada kesemuanya. Dia ikut ladang-ladang mereka. Ladang di Manisa lain, ladang di Izmir lain, ladang di 3-4 tempat mereka tanam buah tin. Mereka menggunakan spesies yang berlainan di antara tempat dengan tempat. Jadi bila nak buat cuka, ikut mereka lah, mereka kutip mana-mana buah yang ada. Jadi bercampur di antara buah tin dengan buah tin, menghasilkan warna yang berbeza. Yang ketujuh, apakah terdapat gesaan dari Al-Quran dan hadis berkenaan cuka? Tanya, adakah amal cuka ni boleh pahala tak? Contoh, pahala tanpa tang makanan yang halal itu pun dah pahala. Tapi kita nak tahu adakah terdapat seruan-seruan khusus berkenaan tentang cuka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan hukum arak dan juga perjudian. Qul fihi ma ithmun kabir. Katakan ia merupakan satu dosa besar. Wa manafi'un linnas. Dan terdapat manfaat kepada orang ramai. Ayat ini menunjukkan pengiktirafan bahawa arak itu terdapat kebaikan. Tetapi diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keburukan itu lebih besar daripada kebaikan yang diberikan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kebaikan arak kepada kita tetapi nak menghapuskan mudarat arak. Kita dituntut untuk beramal dengan cuka. Cuka adalah merupakan proses selepas arak. Arak ada manfaat, ada mudarat. Bila berpindah daripada arak menjadi cuka, segala mudarat yang ada pada arak itu hilang, hanya tinggal manfaat yang ada kepada cuka. Sebab itu orang yang minum arak ni tak ada alasan. Sebab apa? Kalau alasan untuk kesihatan dan seumpamanya, itu boleh diperolehi dengan mengamal dengan cuka. Tuan-tuan jangan pelik kalau kita baca jenis-jenis tulisan, artikel-artikel, fakta-fakta yang mereka kongsikan betapa mengamalkan wine merah. Wine warna merah tu, kalau amal sehari satu gelas, mereka kata ni baik untuk kesihatan jantung. Ini fahaman mereka. Dan bukan fahaman, ini fakta. Sebab apa? Fakta yang sebagaimana kita sebut, Quran telah menyebut manafi'un linnas. Memang ada manfaat. Tetapi mudarat juga terdapat pada arak tersebut. Untuk mendapat manfaat tanpa mudarat, cara dia adalah berpindah kepada pengamalan cuka. Okey, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengakui tentang kebaikan yang ada pada arak tetapi diharamkan atas faktor mudarat. Ayat yang kedua iaitu surah An-Nahl ayat 67, ayat yang saya baca tadi. Wa min samaratin naqili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daripada pokok-pokok kurma dan juga anggur, kamu boleh jadikan ia sebagai sakaran, minuman yang memabukkan, arak itu diharamkan, ataupun rizqan hasana, rezeki yang baik. Rezeki yang baik ditafsirkan di sini oleh para mufassirin, maksud rezeki yang baik itu adalah cuka. Inna fi dhalika laayatan liqaumin yaqilun. Ini sebagai satu tanda kekuasaan kepada Allah oleh Allah Taala kepada mereka yang ada akal. Itu kalau terjemah bahasa Kedah. Orang ada akal, dia nampak tanda kekuasaan Tuhan. Satu benda yang mudarat dan kebaikan, tiba-tiba ada benda yang hanya berbaki kebaikan semata-mata. Kenapa kita nak memilih satu benda yang membawa kepada kemudaratan? Cerita orang duk makan arak juga, itu cerita manusia yang tak ada akal. Okey? Yang ketiga, yang ni hadis Nabi. Ustaz Zahir dah susun-susun pening kiri kanan. Yang ni hadis mauduk ni. Sebab apa, font dia tu terkali. Kiri pergi kanan kan, kita bila susun dalam Microsoft Word tu, dia
center kanan kiri. Hadis ni apa dia? Hadis cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar pada zaman kemarau, antara delegasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dia akan bagi tiga bantuan. Dia akan bagi roti, dia akan bagi cuka, dia akan bagi minyak zaitun. Yang ni makanan yang memberikan gizi seimbang ataupun asas kepada keperluan tubuh badan manusia. Contoh kita kalau pergi bagi misi kesihatan, kita pergi bawa Maggi bagi ke orang ramai. Boleh Maggi bungkus-bungkus bagi makan, memang kenyang, tapi simpan racun dalam badan. Tapi kalau Sayyidina Umar, misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada zaman kemarau, dia akan pastikan setiap individu tu dapat tiga benda. Pertama dapat roti, kedua itu akan dapat cuka, yang ketiga itu akan dapat minyak zaitun. Tiga benda ni dapat, makanan tambahan yang makan-makan itu alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat makanan pun, tiga benda ni adalah asas seorang pemimpin telah berikan kepada rakyat untuk terus kekal hidup dalam keadaan sesempurna mungkin pada waktu musim kemarau. Ini pemerintahan zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ni'mal idam al-qal, sebaik-baik appetizer, pembuka selera atau benda yang kita start untuk dimakan, itu adalah cuka, sabda Nabi. Kemudian adalah hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibn Majah, Allahumma barik fil khal, fa innahu kana idamul anbiya qabli. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah pada cuka. Nabi doa, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah cuka, kerana ia adalah merupakan makanan para nabi sebelum daripada aku. Kalau orang tanya adakah cuka ni makanan berkat, kita kata ya juga, kerana ia telah didoakan oleh Nabi dengan keberkatan. Doa para nabi dan rasul tidak ada yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm di antara sifat-sifat khususiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang dipohon pasti akan dimakbulkan. Akhirnya di antara doa yang dipohon di sini, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah cuka. Fa innahu kana idam abiya qabli. Kemudian hadis yang kelima daripada Jabir radhiyallahu anhu, sa'ala ahlahu al-idam, bila Nabi satu hari masuk jumpa ahli keluarga, tanya ada makanan tak? Faqalu ma indana illa al-qal, ya Rasulullah, tak ada makanan kecuali ada cuka saja kat rumah. Fada'a bihi, Nabi meminta umai cuka. Faja'ala ya'kulu bihi, Nabi makan cuka. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, ni'mal idamul qal, sebaik-baik appetizer ataupun makanan itu cuka. Ni'mal idam qal, dua kali Nabi ulang. Kemudian Jabir mengatakan, famaziltu uhibbul khal mundu sami'tuha min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, semenjak aku mendengar ucapan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah menjadi manusia yang mencintai untuk makan cuka. Ini cerita sahabat dengan keimanan tak minat cuka. Sama-sama dengar Nabi suka cuka, mereka pun minat untuk beramal dengan cuka. Okey, 8. Bagaimana cara untuk diamalkan? Satu sudu sari cuka tin dicampurkan dengan air 250 ml beserta madu diminum sebelum tidur malam. Ini cadangan kaedah untuk pengamalan kepada cuka tin dalam kehidupan seharian. Kemudian, menangkis salah faham terhadap cuka ni adalah merupakan satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Hafizah Amanullah, salah seorang di antara konsultan penasihat perubatan dalam Olive House. Dia cerita satu persatu kebaikan, keistimewaan, salah faham masyarakat, cara pengamalan, kebaikan cuka kepada tubuh dalam satu artikel yang ringkas tetapi mempunyai manfaat yang cukup baik. Tuan-tuan boleh baca. Dan itu pun ada tambahan-tambahan tentang khasiat cuka kepada tubuh. Ini adalah maklumat-maklumat yang perlu untuk kita ketahui bila mana kita ingin untuk menjual produk berkaitan sari cuka tin kepada pelanggan. Ringkas tentang kelebihan yang ada kepada buah tin seberah segar Olive House. Buka kertas yang warna merah. Okey. Boleh tanya atau tak? Boleh, boleh. Buah tin ni kalau kita campur dengan madu, ya, ataupun dengan minyak zaitun, dia akan potong juga khasiat-khasiat. Saya pernah baca satu kitab, nama dia kitab Jami'ul Asal. Jami'ul Asal ni dikarang oleh Fairuz Abadi, tokoh ulama perubatan lah. Dalam buku tersebut dia menceritakan bagaimana cara untuk mengkombinasikan cuka dengan bahan-bahan lain. Maksudnya cerita masuk awal, masuk belakang. Dan hakikat saya bukan perawat. Bila bukan perawat, isu ni yang saya utarakan kepada Ustaz Kasus Suhardi.
kan Ustaz Kasur, antara pengamalan dia cuka campur zaitun campur madu. Dia buat tiga benda. Jadi saya kata tak potong. Dia kata dah ini satu kaedah perawatan. Satu cara perawatan yang baik untuk tubuh badan manusia. Kemudian saya kata tak apalah, Ustaz Kasur dah tahu buat perawatan lagi elok. Cuma benda yang sama bila saya bercakap dengan Ustaz Kasur tu, saya trigger satu maklumat yang saya bercakap dengan Allahumma salli ala sayyidina dengan Dr. Faiz di Morocco. Bila tanya dengan Dr. Faiz, Dr. Faiz pesan. Dia kata bila kita nak buat produk apa-apa pun, sebaiknya produk tu jangan diformulasikan pada waktu yang lama. Sebab yang berubah unsur tu ambil masa. Contoh bila kita campur cuka, tin, minyak zaitun, bla bla ni semua, buat dalam paket contoh. Lepas tu mungkin lepas 3-40 hari baru buka makan. Baru nak guna, baru nak beramal. Jadi tempoh masa inilah baru berlaku proses perubahan unsur dalam benda tersebut. Tapi kalau cerita kita nak makan lah ni, masuk, tak ada pun. Dia mengambil masa untuk berubah. Itu jawapan Dr. Faiz, dan ini ulasan saya sekadar maklumat-maklumat yang saya dapat daripada Dr. Faiz daripada Ustaz Kasur Zuhardi. Sebab itu dalam bidang perawatan, saya lebih tertarik dan lebih menarik untuk kita merujuk kepada mereka yang berkeahlian. Apa yang saya kongsikan di sini, sekadar kita mengenal kualiti produk, kita mengenal tentang kebaikan apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang kita kongsikan adalah makanan. Makanan ni cerita, nak makan macam mana pun makanlah. Tapi kalau kita beralih kepada konsep perawatan, ini satu tajuk yang perlu kepada pengkhususan. Dan saya bukan ahli dalam bidang tersebut. Okey? Itu sekadar ulasan yang boleh untuk saya respon kepada persoalan. Okey. Apa yang perlu kita tahu kepada produk buah tin separa segar? Okey. Buah tin separa segar Olive House, pertama, terlepas daripada Aspergillus dan Penicillium. Nak tampar ni. Saya pergi ke Turki. Pergi ke Turki ni saya dibawa ke satu kilang yang cukup besar. Mereka maklumkan kepada saya, kilang yang saya pergi itu adalah kilang pemprosesan buah tin terbesar di dunia. Tapi memang besar semua lah. Saya tengok pun memang besar. Saya kata daripada satu tempat kita kena naik kereta. Punya besar. Masuk, dia tunjuklah macam mana proses. Sampailah satu benda yang agak menarik perhatian saya. Dalam kilang tersebut terdapat kilang. Nak cerita punya besar. Ada satu kilang. Dia buka pintu kilang, dalam kilang tu suasana ni semua warna ungu. Warna ungu, ungu hat lampu, lampu baby kuning letak lampu ungu tu. Lampu tu lah. Masuk, bila kita masuk, kita nampaklah deretan meja-meja yang mengadap, meja macam ni tapi mengadap hangku lah. Tengah-tengah tu ada buah tin banyak. Makcik-makcik Turki duk buat kerja. Duk kutip buah tin lah, duk. Macam-macam lah. Kita pun tak kata apa, tengok. Kawan saya seorang lagi duk tanya macam-macam lah. Kita duk parti satu persatu. Dalam kita duk parti tu, saya nampaklah berbekas-bekas buah tin yang berada di kaki mereka. Dekat bawah ni. Adalah dekat pintu, ada berbekas-bekas. Lepas tu saya tanyalah, buah tin ni untuk apa? Sebab apa letak dekat bawah ni? Dia kata, ini adalah buah tin yang akan kami buang. Saya kata, buang? Saya ambil. Buah elok, cukup elok, tak ada cacat apa. Saya kata, sebab apa nak buang? Pegang dengan lembut, rupa dengan elok, tapi sebab apa nak buang? Dia ambil buah yang saya pegang tu, dia ambil, dia letak di bawah lampu ungu. Di situ kita nampak macam tumpukan. Tak ada macam cerita kita duk tengok CSI. Tengok-tengok, kesan darah tak ada lah. Tapi dia suluh lampu ungu tu, oh nampak tumpukan. Tumpukan tersebut, dia kata ini adalah merupakan simptom-simptom tanda buah telah diserang dengan dua penyakit kulat. Bernama Aspergillus ataupun nama Penicillium. Kulat. Dua, tak tahulah kulat, bakteria, virus, saya tak tahu. Dua bahan ini, kalau tuan-tuan boleh baca dan tahu entiti, adalah penyebab kepada penyakit kanser kepada manusia. Ni, dua ekor makhluk ni. Kita amai tin untuk nak sihat. Tiba-tiba kita amai tin, penyakit tambah. Mereka akan buang buah tersebut. Tetapi apa yang dimaklumkan kepada saya, ini yang dilakukan oleh sebahagian syarikat, menjual dengan harga yang murah kepada pelanggan. Ini yang membezakan salah satu kelebihan yang ada kepada buah tin separa segar Olive House. Kita pastikan penapisan sulingan sebanyak dua kali. Dua kali test ni. Test make sure tidak ada binatang nama Aspergillus ni dengan tidak ada yang nama Penicillium. Dua makhluk ni make sure tak ada.
dan kontrak antarabangsa ditandatangani antara kita dengan syarikat tersebut, mana-mana produk yang ada bahan ini boleh diambil tindakan di antara satu sama lain kepada mereka yang supply. Yang ni antara kekuatan. Waktu hari tu saya pergi, saya confused. Tengok apa yang kadang-kadang tepi jalan jual harga murah, ada yang boleh dapat macam ni. Lepas pergi ke kilang tersebut, barulah kita tahu permainan yang dilakukan oleh setengah pihak-pihak yang bahawa kalau kata dimakan pada waktu tersebut pun dia tidak akan memberikan apa-apa kesan. Tetapi pengamalan kepada buah tin yang terdedah kepada bahan ini, ini adalah penyebab kepada serangan kanser kepada masyarakat Mediterranean yang berada di seluruh dunia. Ini yang pertama. Ini kelebihan yang ada kepada buah tin separa segar olive house. Yang kedua, buah tin ni dia sama macam buah, dia sama dengan minyak zaitun. Dia pantang kepada cahaya dan dia pantang kepada panas. Dia tak boleh kena. Cuma beza dia, buah tin ni kalau dia dedah pada panas dengan cahaya, dia akan lingkup cepat. Kita nampak depan mata. Tuan-tuan kalau ambil buah tin tu, try pergi letak tengah panas, dia berkuak. Dia berkuak, kita tak boleh jual kat orang lah. Dan kita tak boleh jual, bermaksud kita beramanah cara tak langsung. Cara tak langsung, kita bagi buah yang elok. Tapi lain dengan minyak zaitun. Pelanggan kita kadang-kadang bila minyak zaitun kita dah pesan, tak boleh kena pada panas, tak boleh kena pada panas. Kadang-kadang dia hentam letak dalam bonet kereta seminggu tengah panas pun tak apa, dia biar. Sedangkan, kalau ikut dari sudut khasiat, minyak zaitun ni perlu berada pada suhu maksimum 18 darjah Celsius sebagaimana dikatakan oleh Dr. Salman. 18 darjah Celsius tu adalah merupakan suhu maksimum. Lebih pada tu, dia akan mengganggu sebahagian khasiat yang ada dalam minyak zaitun. Tapi bila kena panas sekalipun minyak zaitun, orang tak nampak tanda kata dia kena panas. Kita boleh jual. Jual ataupun tidak, itu bergantung kepada kita yang amanah kepada produk yang kita jual. Tetapi kalau buah tin, tuan-tuan dedah kepada cahaya, dedah kepada panas, insyaAllah setengah jam ataupun 45 minit, buah itu akan menunjukkan tanda yang dia telah terganggu dan mempunyai proses kerosakan yang berlaku. Walaupun makan, boleh makan lagi, tapi lama kelamaan, dia basah, dia basah, dia basah, dia akan menyebabkan dia berkulat. Okey? Jangan dedah kepada cahaya. Okey. Yang ketiga, ini sebagai perkongsian maklumat. Badan ni memerlukan 6 nutrisi. 6 ni adalah asas. Pertama, lemak, fat ataupun lipid. Lemak ni kita dapat paling baik dalam minyak zaitun. Alhamdulillah Allah Taala bagi minyak zaitun sebagaimana disabdakan dalam Al-Quran, wa syajaratan takhruju min turusaina tambutu biduhni. Tumbuh dengan duhun. Word aduhnu tu memang maksudnya lemak. Jadi lemak yang paling baik diperoleh oleh tubuh badan manusia berada dalam minyak zaitun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlukan, cara susun tak betul. Yang kedua, yang pertama patut air, yang kedua patutnya fat, yang ketiga patutnya karbohidrat. Ni susun tak apa betul. Kawan yang buat terpening, saya lah tu. Okay. Yang kedua air. Air badan kita tahu bila air perlu. Tak cukup kita rasa dahaga, kita akan minum. Okey, itu bahan yang kedua. Yang ketiga karbohidrat. Karbohidrat ni contoh dia macam ni lah. Nasi, gandum, jagung, beras, itu semua karbohidrat. Jadi cerita minyak zaitun kita dah dapat dah makanan. Air insya-Allah kita tak tinggal. Karbohidrat pun insya-Allah kita takkan tertinggal. Tapi punca dan sebab kenapa ramai kita berpenyakit disebabkan kita tidak cukup baki kepada nutrisi yang kita sebutkan ini. Pertama itu mineral, yang kedua itu vitamin, yang ketiga itu protein. Tiga benda ni selalu ramai yang tak cukup. Bila tak cukup tiga benda ni, inilah punca kepada masalah kesihatan orang ramai. Dan untuk pengetahuan kita bersama, buah tin membekalkan mineral, vitamin dan protein secara lengkap, basic keperluan tubuh badan manusia. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak sebut buah tin ni, buah zaitun ni, hang makan tin, hang makan zaitun, hang minum air, hang makan nasi, ini enam basic asas yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk memelihara tubuh badan kita masing-masing. Okey, ini adalah merupakan maklumat-maklumat nutrisi. Kemudian reference, lihat 20 kehebatan di Zul Drafik, ada saya bagi. Mungkin Ustaz Zahid tak sempat siapkan. Amalkan sehari sebiji buah tin. Kemudian khasiat buah tin, nak tahu khasiat buah tin, dia punya core. Khasiat dia banyak, tapi dia punya kekuatan yang paling hebat kepada tiga benda.
Pertama, pada isu tekanan darah, buatin amat baik. Yang kedua, pada masalah usus. Dia siapa ada masalah buaser, masalah usus, masalah sembelit, ni masalah-masalah kerja buatin yang cukup berperanan. Yang ketiga, buatin dia cukup berperanan kepada kesihatan tulang. Contoh osteoporosis, tak cukup kalsium. Orang yang tak minum susu, buatin membekalkan susu yang cukup baik. Dan buatin cukup baik untuk kesihatan tulang. Dan kalau tuan-tuan baca artikel-artikel, garam-garam yang ada pada hari ini adalah garam-garam yang menyebabkan kita kekurangan kalsium. Ni kalau kata garam hard natural tak apa. Dan ni kan ada banyak jual garam-garam organik, garam bukit, seumpama dia. Kalau tuan-tuan nak tahu antara sebab kenapa tulang duk reput, setiap kali kita duk makan garam-garam benda macam tu, setiap kali kita kencing, kencing kita tu keluar dengan kalsium, kalsium tulang. Kalsium tulang keluar daripada air kencing kita setiap kali kita kencing. Kencing keluar, kencing keluar, kencing keluar. Tu yang pakai reput tulang belakang. Tapi kalau kita beralih pemakanan kepada pemakanan yang sihat, garam cari garam yang sebetulnya. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita, dia suka kiah. Kiah tak betul. Kiah tak betul ni macam mana? Dia duduk baca hadis bab Nabi makan garam. Kiah tak? Hadis tu betul. Praktik tu tak betul. Sebab garam yang hang cerita dalam hadis tu dengan garam yang ada pada hari ni, garam tak sama. Tu yang kata jangan duduk salah. Sebab tu kita kata bila beramal, tak ada ilmu, praktik kita tak betul. Kita tahu teori, tapi bahan yang kita dapat tak sebagaimana yang sepatutnya, pun kita tak boleh sampai kepada apa yang kita nak. Yang ni yang Al-Quran kata, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ada manusia ni dia sesat, tapi dia sangka dan dia yakin dalam diri dia mengatakan bahawa dia telah melakukan sebaik-baik amalan. Sama lah dia baca hadis, oh ni garam, setiap kali makan garam ni kena ambil, elak racun bla bla, baik untuk kesihatan. Sedangkan garam yang dia makan tu tak ada kena mengena dengan sabda Nabi SAW. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah garam-garam yang sebagaimana yang sepatutnya diamalkan oleh badan manusia yang memberi kebaikan. Garam sintetik masuk bleach dengan tepung, masuk bleach dengan masuk bahan-bahan yang memudaratkan tubuh badan kita, bukan hanya semata-mata memberikan kesan mudarat jangka panjang, bahkan ia mengikis kalsium dalam tubuh yang bersifat berterusan tanpa henti. Jadi buatin adalah pengganti dan juga pengukuh kepada kesihatan tulang. Ini rujukan, rujukan di bawah tu saya ada tulis gambar rajah tu. Air, water 61%, badan perlu lipid. Lipid ni fat lah, lemak. Lemak zaitun badan kita perlu 14%. Protein perlu 17%. Karbohidrat perlu apa? 1.5% kan 15%. Kemudian mineral, vitamin. Ini adalah 6 asas. Dalam ilmu pemakanan, 6 benda ini benda wajib tubuh kena ambil setiap hari. Tak cukup mana-mana bahan, ini penyebab kepada penyakit yang pelbagai. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala ambil zaitun, ambil tin, makan nasi, minum air, settle. Semua yang diperlukan oleh tubuh badan, cuma kadar itu mencukupi ataupun tidak, itu bergantung. Kalau tiba-tiba kita rasa, ustaz, saya punya apa, mineral ni tak cukup lah. Dalam buah tin tak banyak. Tambah ambil dalam kurma, ada mineral lebih lagi. Tiba-tiba vitamin tak apa nak cukup. Tak apa, nak lebih lagi dalam delima ada vitamin. Ada bahan lain tak cukup, ada dalam anggur. Ini peranan-peranan makanan-makanan lain yang disabdakan oleh Nabi SAW yang ditambah mempunyai kelebihan kepada mana-mana bahan yang telah disebutkan di sini. Okey. Kemudian muka surat sebelah tu saya ada tulis ada foto stick. Satu gambar rajah tentang khasiat buah tin yang saya ambil daripada satu buku. Dia hanya merumuskan bagaimana buah tin membantu kepada masalah regulated putaran tekanan darah dalam tubuh, membantu untuk menguatkan tulang, membantu ke arah sistem pencernaan yang baik. Di situ dia bagi alasan-alasan bagaimana buah tin ini adalah buah tin yang cukup bermanfaat yang perlu diamalkan. Contoh di sini ada purple fig, ada buah tin warna purple, ada buah tin warna putih. Ini warna dia pun pigment color yang pelbagai. Jadi kekuatan pada buah tin adalah kepada 3 bahagian. Amalkan buah tin.